berdoa. Berdoa pada Allah. Kalau anak kehilangan orang tua, disebut yatim piatu. Kalau orang tua kehilangan anak, disebut apa? Aku kan sering dipanggil merugi anak orang. Masa anak sendiri seperti itu? Kalian semua baik-baik ya, saling jaga. Di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Aziza! Aziza! Nak?